السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسلمين ومسلمات برحمة الله. Pada minggu lepas kita dah lihat pada dua hadis. Yang pertama berkenaan dengan wasiat ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahawasanya orang yang tidak melakukan wasiat ketika dia meninggal dunia, maka dia tidak dapat berkata-kata di alam barzakh sehinggalah ke hari kiamat. Dan seterusnya hadis yang ketiga, selepas itu muka surat 369 di bawah ini hanya cerita, muka surat 370 yang terakhir sekali, ini bab yang pendek. Hadis riwayat Ad-Dailami daripada Abu Hadbah, diambil daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah bermimpi melihat dua orang wanita. Salah satunya berbicara sementara yang satu lagi tidak berbicara. Kedua-duanya adalah penghuni syurga. Lalu kutanyakan kepadanya, engkau berbicara sedangkan temanmu ini tidak? Wanita itu menjawab, aku meninggal dan telah berwasiat sementara dia meninggal dunia, tetapi tidak meninggalkan wasiat sehingga dia tidak dapat berbicara sampai hari kiamat. Baik, pada minggu lepas saya dah jelaskan sedikit sebanyak maksud wasiat di sini. Ada dua kemungkinan. Bukanlah wasiat itu satu perkara yang wajib. Ini dah diterangkan terlebih dahulu pada minggu lepas. Buktinya ialah apa? Hadis yang terakhir ini, dua orang wanita, satu buat wasiat, satu tak buat wasiat, tapi kedua-duanya ahli syurga. Cuma yang tak buat wasiat tak dapat berbicara, Allah tutup mulutnya sehingga hari kiamat. Dan yang buat wasiat Allah beri privilege, kelebihan untuk dia berbicara dan berbual di alam barzakh. Nah, saya dah maklumkan bahawasanya wasiat di sini boleh dua makna. Pertama, wasiat asal dalam Islam iaitu membahagikan harta pusaka kepada ibu bapa dan juga family. Itu yang terkandung dalam surah Al-Baqarah. Jadi wasiat seperti itu adalah wajib. Kenapa? Kerana kalau tak tinggal wasiat, maka ketika tersebut nanti akan bergaduh di antara keluarga nak ambil berapa, siapa yang berhak dan sebagainya sebab tak tinggalkan wasiat. Tetapi kemudian saya beritahu juga bahawasanya hukum wasiat yang wajib ini kepada ibu bapa dan juga kepada sanak saudara, kemudian hukum ini dimansuhkan dan digantikan dengan hukum faraid. Maka tak perlu lagi wasiatkan harta kepada ibu bapa dan juga sanak saudara dan family, suami, isteri dan juga anak-anak. Sebab apa? Hukum faraid dah take over. Hukum faraid Allah dah berikan kepada siapa, berapa dan bila. Bahagian masing-masing. Jadi maka wasiat itu yang asalnya wajib bertukar kepada sunat. Dan saya terangkan pada minggu lepas, wasiat yang jadi sunat ini ialah ada dua. Wasiat yang jenis bersangkutan dengan harta dan wasiat yang tidak bersangkutan dengan harta. Wasiat yang bersangkutan dengan harta, Rasulullah SAW dah tetapkan sepertiga, tak boleh lebih. Ini datang daripada mana? Datang daripada hukum yang Rasulullah SAW beritahu kepada seorang sahabat yang sedang sakit. Sahabat ini sedang sakit, Rasulullah SAW ziarah. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, aku nak wasiatkan seluruh hartaku untuk fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, beritahu padanya, engkau tinggalkan ahli keluargamu dalam keadaan berharta lebih baik daripada kamu tinggalkan ahli keluarga kamu dalam keadaan miskin meminta-minta manusia. Jadi Rasulullah larang dia untuk nak wasiatkan seluruh hartanya fi sabilillah. Sebab dia kata, ini harta aku. Aku usahakan, aku nak enjoy. Enjoy kat dunia, enjoy kat akhirat. Enjoy kat akhirat apa? Aku nak dengarkan. Supaya pahala banyak datang kepada aku. Jumpa Rasulullah larang.
Maka kata sahabat tersebut, kalau begitu aku wasiatkan setengah hartaku kepada fisabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu padanya sepertiga sahaja, dan sepertiga itu dah banyak. Jadi daripada situ hadis ini timbullah hukum wasiat yang berbentuk harta ini tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kerana dua pertiga harta harus diagihkan kepada ahli waris mengikut hukum faraid. Jadi nak buat amal jariah, kalau nak buat amal jariah, buat waktu hidup. Jangan tunggu meninggal dunia baru nak buat amal jariah. Wasiat itu ialah kita nak amal jariah selepas kita meninggal dunia. Apa jua saki baki harta yang saya ada, sepertiga adalah untuk amal jariah saya. Kalau banyak, banyaklah. Kalau sikit, sikitlah. Kita tak tahu. Kita tak tahu akan datang macam mana keadaan harta kita bertambah atau berkurang dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang nak amal jariah, tak nak terhad kepada sepertiga, lakukan waktu hidup. Jika tidak, Rasulullah SAW tetapkan, syariat Islam tetapkan sepertiga, tak lebih lebih. Dan tak boleh beri kepada ahli waris yang dah berhak dapat daripada bahagian faraid. Kalau ahli waris yang terhalang daripada harta pusaka, terhalang kerana wujudnya ahli waris yang lebih dekat, contohnya cucu daripada anak lelaki tak dapat mewarisi harta datuk dan neneknya, kalau ada antara datuk dan nenek cucu ni ada ibu bapa tu, ada ibu bapa dia, maka ibu bapa ni menghalang harta datuk nenek pergi kepada cucu. Jadi dia ahli waris tapi dia tak berhak, maka datuk nenek ni boleh buat wasiat untuk cucu tersebut. Tapi sepertiga saja dan tak boleh lebih. Jadi itu tentang wasiat harta. Dan orang buat wasiat harta ini biasanya adalah untuk amal jariah. Kali itu dalam Islam, apabila kita buat wasiat, dinyatakan dalam wasiat kita bahawasanya pemberian ini adalah sebagai amal jariah, adalah sebagai sedekah yang mengharapkan pahala daripada Allah. Dinyatakan dalam situ. Kalau surat wasiat last will testament yang dibuat oleh lawyer biasa ke, ataupun hatta singgahkan lawyer dengan Islam pun, tak akan tulis benda itu. Dia tulis very technical, berapa dapat gitu gini ini dah. Tapi dari sudut agama tak ada kat situ. Tapi dalam Islam dianjurkan untuk masukkan dalam wasiat agar peringatkan kepada orang yang buat wasiat dan yang melaksanakan wasiat dan yang menerima wasiat tersebut, bahawasanya wasiat ini orang itu buat kerana nak mengharapkan pahala daripada Allah SWT. Walaupun diserahkan pada ahli warisnya, diserahkan pada anak angkatnya, diserahkan pada anak tirinya. Ini semua bukan ahli waris. Anak angkat, anak tiri, anak susuan, ini semua bukan ahli waris. Jadi diserahkan kepada mereka, walaupun diserahkan kepada mereka sepertiga, tapi diharapkan sebagai satu sedekah untuk mereka. Mudah-mudahan dapat pahala. Jadi tujuan buat wasiat untuk mencari pahala, untuk kita nak menggandakan pahala kita ketika kita dah pergi, agar bila kita di hadapan Allah, pahala kita insya-Allah banyak. Kedua, wasiat adalah pesanan yang bukan bersangkutan dengan harta. Wasiat yang berbentuk pesanan agar ahli waris bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan maksiat, kerjakan amal ibadat, ataupun tambah kat situ minta saya doakan kepada dirinya sendiri apabila dah pergi. Sedekahkan Fatihah dan sebagainya, jangan lupa dalam doa. Ini semua wasiat penting. Jadi wasiat bukan bersangkutan dengan harta sahaja. Wasiat juga adalah pesanan-pesanan yang baik kepada ahli waris dan permintaan daripada si mati ini atau orang yang berwasiat ini agar ahli waris jangan lupakan dia. Kau dah enjoy harta aku, aku dah tak ada. Kau enjoy harta aku, jangan lupa aku. Aku yang usahakan, Allah beri aku tenaga, aku usahakan penat, aku usahakan, kau enjoy. Aku dalam kubur macam mana? Maka pesan, jangan lupakan doa dan lupakan Fatihah. Kerana manusia ini pelupa. Ini manusia standard. Kita ini, tuan-tuan penjara mati Allah, kita nak ada keluarga yang kita sayang, yang kenal kita, yang ingat kita.
ibu bapa kita, pasangan kita, anak-anak kita, mungkin juga cucu kita. Ini semua kalau kita pergi kat dunia ini, kita pergi menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mereka ingat kita. Insya-Allah. Ya. Okay. So, mereka sayang pada kita, insya-Allah. Tapi persoalannya berapa lama mereka akan ingat kita? Lagi-lagi pasangan. Kadang-kadang pasangan ni move on. Kalau pasangan muda lah lagi pun, dah meninggal, dia move on. Ada orang lain datang masuk Minang, terima. Ataupun dia sendiri cari yang lain. Hari ini isteri ni kan, besok dia pinang wanita lain. Ha. Ha, ini kadang-kadang ada lelaki macam itu. Bukan kita lah kat luar. Kita semua alhamdulillah baik-baik belaka. Ha, jadi tak ada apa nama, yang boleh ingat kita adalah mereka yang terdekat dengan kita dengan darah. Iaitu anak-anak kita, cucu kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, insya-Allah mereka ingat kita. Adapun pasangan kadang-kadang, bukan semua, kadang-kadang pasangan mohon. Kerana hubungan pernikahan, hubungan suami isteri ini terputus dengan kematian. Terputus hubungan suami isteri dengan talak, terputus hubungan suami isteri dengan kematian. Lepas itu bila matinya suami, waktu saat dia meninggal saja, bermulalah iddah si isteri tersebut. Sampailah 4 bulan 10 hari kemudian, ikut kepada bulan Islam. Jadi katakan kalau seseorang tu meninggal pada 1 Ramadan, maka dia kena kira Ramadan, Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah, dan 4 bulan tambah 10 hari, 10 Muharram, baru dia habis iddah dia. Bukan bulan orang putih, bulan Islam. Sebab bulan orang putih ini 30-31 Januari, Februari, ini semua ciptaan Julius Caesar. Orang yang sembah berhala, orang yang sembah bintang bulan dan sebagainya, Julius Caesar. Kerana itu dia itu, kerana dia nak nama dia kekal, dia letakkan satu bulan tu atas nama dia. Salah satu bulan tersebut, saya lupa apa nama bulan dia, dia cakap kerana aku kalender ni aku yang perkenalkan dekat Roman Empire, maka tukar nama bulan ni kepada nama aku. Apa dia? Julius. Maka sekarang dikenali sebagai Julai. Julai tu nama Julius Caesar. Walhasil terputus dia hubungan suami isteri tersebut dengan kematian. Maka kerana itu hubungan suami isteri ini sama ada mereka akan bersama-sama di syurga sekali lagi ataupun tidak, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak ada garanti. Ada orang tanya, ini saya ini dah kahwin dengan suami baru, nanti kalau saya masuk syurga, saya dengan suami pertama ke suami kedua? Manalah kita boleh jawab. Ini syurga urusan Allah SWT. Awak suami pertama, suami kedua tu urusan Allah SWT, Allah yang putuskan. Habis kalau saya suami kedua, habis saya masih sayang suami pertama, habis suami pertama meninggal, dia tak ada isteri dalam syurga, macam mana? Awak tak ada benda-benda masuk dulu. Usahakan masuk syurga dulu. Itu lain semua belakang cerita. Tak ada kesusahan, tak ada kesedihan, tak ada jealousy, tak ada apa-apa negatif dalam syurga. Semuanya gembira belaka. Jadi apa Allah putuskan, semua orang akan reda. Ini kalau isteri banyak, dengan isteri mana di dalam syurga? Rasulullah SAW kata isteri banyak, Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Hafsah. Jadi dengan siapa Rasulullah dalam syurga? Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah SWT. Kita tak payah nak kipu urusan Allah. Yang penting urusan kita macam mana nak masuk syurga. Tapi yang nak jadi kita ni lah, hubungan suami isteri ini dia bukanlah seperti hubungan darah. Sebenarnya seperti hubungan darah. Jadi bila seseorang tu meninggal dunia, yang banyak mengingatkan dia, ingatkan dia adalah mungkin anak-anak dia dan ibu bapa dia. Kemungkinan besar. Saya tak kata pasti, kemungkinan besar. Tetapi saya nak tanyalah, orang yang dah meninggal tahun 70-an,
tahun 60-an atau tahun 80-an. Berapa ramai daripada ahli dunia ini yang masih ingat mereka? Berapa? Mungkin tahun 80-an ada sebab kulit kubur ahli waris datang. Waktu itulah baru teringat, dia meninggal tanam ke kubur itu. Baru teringat, selama ini tak teringat pun. Kubur tu dah macam mana ke, terbusuk dan termasuk dalam tanah ke, ataupun dah pecah ke, apa tak kisah pun, dah meninggal lah. Manusia tak ingat, manusia sibuk dalam urusan dunia. Itu pun 30 tahun. Mereka yang dah meninggal 100 tahun, kita pergi kubur-kubur yang lama. Dekat Teluk Belanga tu ada kubur, dekat sebelah Madrasah Ajunid tu ada kubur. Orang Islam, siapa ingat mereka? Ahli waris mereka siapa? Kalau ada ahli waris mereka pun tak tahu itu adalah mereka nenek moyang mereka. Tak tahu, sebab tak disampaikan. Dapat sampaikan pun, ini kubur saya punya moyang. Pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Ada ikatan hadis? Tak ada. Tak ingat pun. Makanya orang dalam kubur itu bersendirian. Tak ada siapa ahli dunia yang tak ingat dia. Selepas 30-40 tahun bersendirian dia. Siapa nak sedekahkan dia Fatihah? Jadi kita nak harapkan orang dunia untuk terus datang Fatihah pada kita. Ya, kita boleh harapkan. Cuma kita kena tahu berapa puluh tahun saja. Lepas itu kita akan bersendirian. Yang kita harapkan nanti ialah doa orang-orang mukmin secara umum. Doa orang-orang mukmin secara umum. Yang kenal dan tak kenal. Sebab kita ni orang Islam, Allah SWT berikan syariat Islam yang sangat cantik. Kita bukan orang yang selfish. Dalam syariat kita, kita doakan kepada semua orang mukmin, orang muslim yang hidup dan yang meninggal dunia. Mohon Allah SWT pengampunan kepada mereka. Kita beri salam kepada mereka. Bukan sekali. Satu hari kurang-kurangnya 5 kali kita beri salam. At least. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Itu kita baca bila? Waktu tahiyat. At least 5 times. Kalau dia hanya tak nak tahiyat awal, dia cuba tahiyat akhir saja. Setiap solat tahiyat akhir saja. At least 5 times. Wajib. Baca. Siapa yang baca? Allah SWT ajar. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kami. Wa ala ibadillah salihin. Dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang salih. Termasuk yang hidup dan yang mati. Ini orang Islam. Hubungan orang Islam ni rapat. Sama ada dia kenal tak kenal, sama ada hidup atau meninggal dunia. Jadi orang yang dah meninggal dunia lama, harapkan hari ini saja rahmat Allah SWT kepada kita. Subhanallah. Hatta kita dah pergi pun, kita akan tetap dapat doa tersebut. Tapi doa umum yang Allah SWT dah wajibkan semua orang Islam sampai hari kiamat. Sekarang gimana dia itu kerjakan solat, dia perlu doakan untuk semua orang Islam yang hidup dan yang mati. Tapi dengan syarat orang-orang itu mestilah hamba Allah yang soleh, baru dapat bingkisan doa dan juga pengampunan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi itu kita harapkan ahli waris kita untuk second, third generation, fourth generation, jangan haraplah, tak kenal. Kita kenal pun moyang kita pun nama saja. Siapa dia? Tak kenal. Jadi kita tak boleh harapkan orang dunia. Kita harapkan diri kita sendiri. Hidup ini kita persiapkan untuk kehidupan yang kekal abadi, yang bermulanya nanti selepas kita keluar daripada dunia ini. Bermulanya perjalanan kita daripada alam barzakh tersebut, itu kita persiapkan. Jadi cari bekalan yang banyak. Sekali itu sepertiga harta tersebut tu kita ketepikan sebagai amal jariah kita. Itu semua reserve simpanan kita. Mudah-mudahan Allah SWT terima, Allah SWT ganjakan pahalanya. Setiap satu ganjaran Allah, setiap satu amalan Allah ganjakan 700 kali ganda pahalanya. 700 bukan sikit, banyak. Sebab sedekah. Jadi wasiat ini, kalau kita lihat daripada yang sudut yang kedua ini, wasiat yang bukan berbentuk harta, wasiat pesanan, permintaan, doa dan sebagainya. Ini kalau kita tafsirkan hadis-hadis yang kita, tiga hadis yang kita bahaskan dalam bab ini,
Mungkin yang dimaksudkan, mungkin yang dimaksudkan ialah orang yang mana dia meninggal dunia tanpa buat amal jariah, tanpa buat pesanan amal jariah, tanpa buat pesanan supaya ahli waris doakan dia, tanpa buat pesanan kepada ahli waris untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia buat atau tidak, itu mustahil dengan Allah. Tapi sekurang-kurangnya kita pesan. Kalau kita lihat daripada sudut tersebut, maka walaupun ahli syurga macam wanita ini dalam hadis yang ketiga, hadis riwayat Al-Jailami ini, dia di syurga, tapi dia tak buat sedemikian. Kalau itulah kita tafsirkan, maka dia tidak dapat kelebihan privilege untuk nak berkata-kata dalam alam barzah. Jadi kita macam mana pendekatan kita ini? Pendekatan kita ini kita ambil pendekatan berhati-hati, iaitu kita tinggalkanlah wasiat. Tinggalkan wasiat. Wasiat yang mana mengandungi, kalau kita tak nak pun sepertiga harta kita diberikan kepada siapa, amal jariah yang kita lakukan, sekurang-kurangnya wasiat pesanan kepada ahli waris, sekurang-kurangnya termasuk juga wasiat tersebut perkara-perkara yang kita belum jelaskan dan minta ahli waris jelaskan, termasuklah hutang-hutang yang kita ambil daripada orang lain, termasuklah amanah yang kita ambil daripada orang lain, termasuklah tugas-tugas yang mana kalau kita meninggal dunia tak ada tahu, tak ada orang tahu tugas-tugas tersebut, maka perkara tersebut akan tersia-sia nanti, bukan perkara yang baiklah. Kalau kita lihat daripada sudut itu, ya kita siapkan wasiat tersebut. Kalau kita tak nak ketepikan sepertiga harta pun, maka wasiat pesanan itu kita buat. Dan wasiat ini kita boleh tukar. Kita malam tukar pun boleh. Hari ini buat, besok buat, no problem. Itu wasiat kita. Jadi, terutama hutang. Kalau kita ada hutang, kita kena tulis dan catat dan beritahu kepada ahli waris. So, kita dah belajar dan kita dah tahu hadis sebelum ini, orang yang berhutang akan mendapat kesusahan dalam alam barzah. Rasulullah SAW hatta tak nak solatkan pun atas sahabat yang berhutang. Ini sahabat. Sahabat Rasulullah SAW yang melihat wajah Rasulullah SAW yang mulia, yang ahli syurga. Tapi sebab hutang di pasar, Rasulullah tak nak solatkan. Orang yang mati syahid, confirm syurga, direct. Tapi kerana hutang, dia tak dapat masuk syurga dalam dunia. Dia selesaikan hutang dia. Jadi cantik. Tak ada salah untuk kita cantik. Sebab kita tak tahu bila kita meninggal dunia. Dan orang tanya macam mana kita nak buat. Kalau kita dah tahu kandungan apa yang kita nak buat, macam mana kita nak buat? Ada dua cara. Pertama, kita kalau dia hanya pesanan-pesanan biasa sahaja, kita boleh buat kat mana-mana kertas dan kita letak tempat yang mana kalau kita meninggal dunia, ahli waris boleh jumpa wasiat kita. Ataupun kita pesan pada mereka, kalau saya, kalau mak, bapak tutup mata, maka ada wasiat cari kat sini. Jadi mereka tahu. Dan tak perlu saksi. Kenapa? Kerana dia tidak bersangkutan dengan harta. Tapi kalau kita nak buat wasiat bersangkutan dengan harta, sepertiga harta nak beri pada siapa, makanya kita perlukan dua saksi lelaki. Kalau tidak ada dua saksi lelaki, ditakuti ahli waris nanti akan mempertikaikan kesahihan wasiat tersebut. Kalau kita yakin ahli waris kita tidak akan mempertikaikan wasiat kita, ahli waris kita semua baik-baik, berlaku, percaya kepada kita, kan? Dan tahu tak ada orang nak tipu kita, dan kita tak ada tipu orang semua, maka kita buat wasiat tanpa ada dua saksi lelaki. Sah atau tak sah? Tetap sah. Kerana saksi itu hanya nak menguatkan sahaja bahawasanya ini adalah wasiat yang sah. Sama juga macam orang berhutang. Orang yang berhutang dianjurkan untuk datangkan dua saksi lelaki ataupun satu saksi lelaki dan dua saksi perempuan. Adakah wajib? Tidak, dianjurkan, disunatkan sahaja.
Agar apa? Agar tidak ada dispute bilangannya berapa dan berapa lama nak bayar balik. Dan kalau si penghutang ini meninggal dunia atau orang yang bagi hutang ini meninggal dunia, maka ada saksi yang katakan bahawa si hutang ini ada, maka boleh selesaikan. Ataupun ahli waris datang dia tuntut, ataupun permintaan datang tuntut, ada saksi yang mengatakan ya betul dia berhutang. Tapi tak wajib. Kalau dasar percaya mempercayai, tak ada masalah untuk hutang. Tak ada masalah untuk tidak ada saksi. Jadi itu juga wasiat. Kalau percaya ahli waris semua okey, baik, tak akan dispute. Apa yang kita cakap, kita cakap sepertiga harga diserahkan kepada madrasah, masjid, ini, majariah dan sebagainya, dan ahli waris kita semua percaya, maka tak perlu kita buat apa-apa. Tak pernah datang saksi. Kerana ahli waris itu dah saksi. Katakan seseorang tu, saya tak nak datang saksi, saya susah nak saya saksi dua lelaki. Okey, awak buat boleh. Dan panggil semua ahli waris dan cakap, ini wasiat mak, ini wasiat bapak. Nak serahkan sepertiga gini. Semua nampak tak? Semua saksi? Sekarang nanti kalau sekiranya bapak mak meninggal dunia, jalankan. Boleh. Tapi, kalau dia takut dispute, maka datangkan dua saksi lelaki dan perlu ada satu lagi seseorang yang dilantik untuk melaksanakan wasiat tersebut. Executor. Executor of the will. Dia yang kita amanahkan. Engkau jalankan. So kalau kita tak namakan ahli waris orang gaduh, siapa nak jalankan apa nama wasiat ini? Dan kalau wasiat itu bersangkutan dengan harta yang berkaitan dengan urusan kerajaan, seperti bank dan harta-harta lain, share ke atau apa ke, maka perlu comply dia punya conditions of the will. Syarat-syarat wasiat itu dia perlu ada penuhi, iaitu dua saksi lelaki Islam. Untuk kita orang Islam, kalau datangkan saksi bukan Islam, maka tak sah. Kalau ada mikir, kalau ada dispute lah, dua lelaki Islam, orang kata, wah ini bias ke apa, memang kita bias. Wah ini eksklusif ke apa, memang sebab ni kita eksklusif. Tak semua inklusif, eksklusif sekali pun. Dua saksi lelaki Islam dan pelaksana wasiat. Ini tiga orang mesti ada dalam surat wasiat yang berkaitan dengan urusan-urusan duit yang ada kena-mena dalam kerajaan. Baru diterima. Jika tidak, wasiat itu boleh diselesaikan di mahkamah. Dan kalau gaduh kat mahkamah, maka macam. Ahli keluarga akan bergaduh. Banyak kes bergaduh. Sebab harta tinggalkan bapak-bapak, jurulah satu kes. Bapak tinggalkan wasiat dan juga ada berapa nazar yang dibuat untuk masjid, madrasah, gitu, dan untuk anak-anak dia sebagainya lebih daripada yang lain. Maka anak-anak yang dapat kurang ini rasa tak puas hati. Lalu, kat mahkamah. Habis terlibat semua, mufti, muin itu, semua terlibat sama. Akhirnya, perpecahan yang berlaku. Kerana harta dunia. Jadi pelajaran juga untuk kita. Bila kita nak tinggalkan wasiat, maka wasiat kita tersebut ini pertama sekali untuk orang luar. Dan itu Rasulullah SAW larang untuk beri wasiat kepada ahli waris. Jadi kadu, kenapa awak lebihkan daripada yang lain? Tak sah. Tapi kalau nak lebihkan seorang anak daripada yang lain, yang ini lebih daripada yang lain, kerana sayang lebih daripada yang lain, maka perlu kumpulkan semua anak tersebut dan cakap dengan anak-anak. Jangan sembunyi, tak boleh sembunyi. Bahawasanya harta ini kita nak berikan anak A lebih daripada anak B. Kalau anak B tak puas hati, sebab tak adil. Bila tak adil, dia belum milik dia, masih milik harta kita. Bila dia kata tak adil, maka kita harus waspada. Kenapa? Sebabnya kalau dia sekarang kata tak adil, nanti bila kita tutup mata, lagi-lagilah dia cakap tak adil kerana syaitan cocok. Maka bergaduhlah dia adik-beradik dan berbencian sama mereka, dan berbencianlah si B ni kepada kita yang memperlebihkan A daripada B. Kita akan rasa susah dengan kubur nanti. Jadi kalau kita nak lebihkan seorang yang lain, maka kita kena kumpulkan semua anak-anak dan kita kena ambil persetujuan semua. Walaupun bukan harta mereka jadi.
masih harta kita. Tapi dia tahu akan jadi harta mereka. Bila dia tutup mata, akan jadi harta mereka. Maka kita perlu ada dalam persetujuan, keredaan, semua ahli waris. Barulah maknanya mereka tidak akan rasa ditandingi. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, macam nak kita nanti berhati-hati kalau mereka tahu. Itu awak jadi nak. Tanya aku laju nanti. Awak punya masalah, ini baru aku dah dalam kuku, aku dah tak kena mereka. Minta maaf, awak masih kena-kena. Kita dah baca tadi hari sebelum ini, orang dalam kubur dan Allah beritahu apa yang berlaku pada hari keluarga ini. Dia akan rasa sedih atau dia rasa gembira. Kita nak rasa sedih, kita nak rasa gembira dalam kubur. Lihat kelakuan apa yang berlaku kepada ahli keluarga kita. Jadi, tak ada kata orang terputus semua di masalah dia. Ya, masih ada kaitan. Yang lagi, perbuatan kita yang menyebabkan ahli keluarga tersebut berpecah belah. Jadi, harta-harta-harta. Harta ini membawa manfaat di dunia dan juga membawa mudarat di dunia dan juga di hadapan harta. Satu orang tak ada harta susah, banyak harta pun susah. Tapi lebih senang, lebih orang susah kerana banyak harta daripada orang susah di harta itu. Ya, betul. Satu orang nak harta lah. Jadi tadi Allah SWT berikan aduan dan Allah larang kumpul harta saya banyak. Kumpulah semua harta saya. Apa saja kita kumpulkan akan menjadi milik orang lain. Sayanglah siapa yang kita nak dunia ini. Nak rasa dalam kita sayang, sayanglah. Ketahuilah satu hari kita akan berpisah dengan dia. Buatlah apa yang kita nak buat ke dunia ini. Tak kisah. Allah beri. Kebebasan. Buatlah apa yang nak buat. Tapi akhirnya kita akan dipertanggungjawabkan atas amalan itu. Jadi semuanya ada kebatasan dalam dunia ini. Jadi wasiat itu, kalau nak buat, maka itu cara dia. Kalau kita nak selamatlah maksudnya, kita nak berpendekatan yang kurang hati-hati, buatlah wasiat kebetulan. Harta ataupun pesanan-pesanan yang baik kepada ahli waris. Jadi sudah selesai pada 6 bab wasiat. Kita berpindah kepada bab seterusnya, pertemuan arwah orang mati dan arwah orang hidup dalam tidur. Ini merupakan pembahasan yang agak panjang lebar, tetapi sebenarnya hampir semuanya adalah cerita-cerita orang terdahulu, sama ada sahabat atau tabiin atau sebagainya. Dan dia sebenarnya berdasarkan kepada ayat Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah SWT berfirman, A'udzubillah minasyaitanir rajim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Maksudnya apa? Allah yang mematikan atau dipegang-pegang jiwa-jiwa manusia ketika kematiannya. Allah yang pegang roh manusia ketika dia mati, dan Allah juga pegang roh orang yang belum mati ketika dia itu tidur. Orang yang dah mati sudah pasti roh keluar daripada jasad dia. Maka di sisi Allah SWT, Allah tawafat al-fusahin amal kita. Allah yang mematikan dan pegang roh orang yang dah mati tersebut. Dan juga Allah pegang roh orang yang masih hidup ketika dia tidur. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita, ketika kita tidur ini, roh kita keluar. Kalau orang tanya, roh keluar kan mati. Macam mana roh keluar bila tidur tu tak mati? Dan ayat kata, Allah juga pegang roh orang yang dah tidur, roh tu keluar. Kemudian Allah SWT sama lagi, فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُمْسِرُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Maka Allah pegang ataupun Allah tahan roh orang yang Allah dah tentukan dia mati ketika hidup. Jadi roh itu tak akan kembali pada jasadnya. Tapi orang yang mana Allah telah tentukan kematiannya ketika dia tidur, Allah kembalikan rohnya kepada jasadnya. Dan dia hidup, bangun dia tidur,
sehinggalah kepada satu masa yang tertentu, iaitu ajal dia nanti. Jadi kalau tanya macam mana roh tu keluar tak mati orang ini, tapi bila tak kebalikan baru mati. Ini dibahaskan sambil daripada ulama. Kalau kita lihat kepada pembahasan dua bab yang sebelum ini tu, tiga bab yang sebelum ini berkenaan dengan nikmat roh dalam kubur dan sebagainya. Sebagai ulama membahaskan bahawa roh ini bukanlah satu. Roh ini boleh berpecah, ada bahagiannya. Maksud sebahagian roh itu keluar daripada badan, dan itu yang Allah SWT bilang, dan sebagian roh tersebut tertahan dalam jasad sampai tak mati. Maka apabila Allah SWT tak kembalikan roh yang sebahagian satu lagi itu, maka roh yang baki tersebut akan dicabut oleh malaikat. Malaikat mau datang dan cabut roh tersebut, maka matilah orang itu. Jadi roh itu ada bahagiannya. Mungkin Allah SWT, Allah lebih mudah kerana roh ini musnah Allah SWT. Mungkin roh yang keluar tersebut adalah roh roh kemampuan kita untuk nak berfikir, roh kemampuan kita untuk nak mengetahui keadaan sekeliling kita. Orang kata tu consciousnya punya side. Kita sedar dan kita tahu dan kita boleh berfikir dan kita boleh kontrol. Itu mungkin roh yang keluar daripada jasad kita ketika kita tidur. Dan roh yang baki tersebut, roh yang meneruskan fungsi-fungsi badan kita, jasad kita, roh kita, jantung kita, limpa, otak dan sebagainya. Maka ada aktiviti dekat brain cell. Brain itu waktu video dia pecihkan dia punya anggota dia. Setiap badan kita ni perlu pembersihan. Kidney ada pembersihan dia, liver ada pembersihan, darah ada pembersihan dia, jantung ada pembersihan dia, otak juga ada pembersihan dia. Ada banyak sangat racun toksik kat sini. Lagi banyak kita gunakan, lagi banyak dia punya waste dia yang keluar dekat otak ini. Dan itu orang yang tak tidur-tidur selama 3-4 hari, 5 hari, 7 hari, dia boleh membawa-bawa sebab kebanyakan racun ke otak. Jadi Allah SWT jadikan pembersihan otak ini tidur. Jadi bila tidur, dia bersih. Dari mana datang kekuatan yang bersih ini? Mungkin daripada roh yang baki, yang dalam jasad tersebut. Tapi bila malaikat mau roh tersebut, malaikat mau cabut, maka habislah berfungsi. Bertilah fungsi badan tersebut. Allah Allah ini mungkin cara ini. Jadi kali itu bila tidur, kita tak tahu dia pada diri ini apa. Soalnya kita ini keluar, ruang kita ini keluar. Kerana itu kita dianjurkan sangat sebelum tidur untuk kita beristighfar kepada Allah SWT, mohon ampunan kepada Allah. Satu hari kita dah tidur ini, daripada kita sedar waktu bangun tubuh sampai lagi kita tutup mata, macam-macam kita dah buat yang amal kebajikan dan juga amal maksiat, yang datang apa ada, yang datang dosa kita dah buat. Jadi sebelum kita tutup mata untuk tidur, yang kita tak tahu sama ada besok ini kita jaga ataupun tidak. Kata, oh, saya masih gaji, jantung saya bini, saya masih muda, saya risau kemungkinan besar saya hidup balik. Masalahnya kata itu kemungkinan besar, bukan pasti. Tak ada orang tahu dengan pasti. Jadi sebelum tutup mata, kita tutup akaun kita dan istighfar kepada Allah, mohon ampunan daripada Allah SWT. Semoga dengan demikian satu hari yang kita dapat ini, yang bercampur aduk amalan kita ini yang baik dan yang buruk, yang busuk dan yang wangi, kita bersihkan yang busuk dan kita mohon kepada Allah penerimaan yang baik. Kita mohon kepada Allah penerimaan amalan yang solid dan kita mohon pengampunan daripada Allah atas dosa-dosa kita sebelum berdosa. Semoga kalau kini kita Allah tak kira kita mati, kita mati dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah, dengan segala pengampunan daripada Allah atas dosa-dosa kita. Kita bertawakal kepada Allah. Jadi kita usahakan walaupun dengan istighfar satu kali je, tapi betul-betul kita yakin Allah SWT. Kali sekolah, kalau kita tak larat lebih-lebih,
Baik pula. Minta kepada Allah pengampunan. Kalau tak pun kita baca yang sayyidul istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sayyidul istighfar. Itu adalah ketua ataupun puncak segala istighfar. Ibu segala istighfar. Istighfar yang baik-baiknya yang Rasulullah SAW ajar, yang mana kalau orang baca selepas salat maghrib, maka tidak terhalangnya daripada syurga kecuali kematian. Maksudnya kalau dia tinggal dunia, syurga sahaja. Kalau dia baca pada awal pagi subuh, maka kalau dia tinggal dunia, insyaAllah syurga. Saya ingin istighfar. Jangan tinggal. Ini satu amalan yang sangat-sangat berjarah. Jadi kita lakukan demikian, mudah-mudahan kalau Allah tahan roh kita, meninggal dalam keadaan kita yang penting, insyaAllah. Jadi, apakah ayat ini menunjukkan kepada pertemuan arwah dan sebagainya? Itu pembahasan dalam bab ini yang panjang lebar, dan juga ada tiga hadis dalam bab ini. Di antara pembahasan-pembahasan dan tiga hadis, insyaAllah saya akan bahaskan nanti pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. Jadi kita berdiri dahulu. Wallahu'ala bisawab.